Salam sejahtera semua, terima kasih karena sudah klik video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe. Dan saya akan kongsikan kepada Anda info yang penting yang ada di Malaysia berkenaan dengan package-package bantuan dan info-info yang penting di Malaysia. Salam sejahtera, selamat pagi seluruh warga Malaysia. Kali ini saya akan menyampaikan berita dipetik dari berita harian online bertajuk Teraju dan RHB Islamic sedia RM126 juta untuk PKS. Penawaran kemudahan RM126 juta yang juga pelaburan bersama antara Teraju dan RHB Islamic akan mulai ditawarkan seawal bulan April. Ketua Pegawai Eksekutif Teraju, Muhammad Silmi Abdul Rahman berkata sebanyak RM26 juta kemudahan itu adalah daripada Teraju, manakala baki RM100 juta lagi oleh RHB Islamic. Sasaran kami bagi peringkat awal ialah sebanyak 120 syarikat. Setiap syarikat boleh mendapatkan pembiayaan antara RM1 juta hingga RM5 juta. Beliau berkata demikian kepada pemerintah selepas majlis menandatangani perjanjian usaha sama antara Teraju dan RHB Islamic. Sementara itu juga, pengarah urusan dan ketua pegawai eksekutif RHB Islamic Datuk Adi Sadikin Ali berkata, menerusi usaha sama itu, pihaknya dapat membantu syarikat PKS Bumi Putra mendapatkan kemudahan pembiayaan. Beliau berkata melalui platform program rantaian bekalan keuangan itu, PKS Bumi Putra dapat menikmati pembiayaan modal kerja dengan kadar segera tanpa perlu menyediakan sebarang bentuk cagaran. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe. Dan saya akan terus memberikan info yang terbaik di video yang seterusnya. Terima kasih.